Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, hari ini Kinsidi tidak kongsikan kepada sahabat semua tentang EFI yang pernah menjuarai di arena Cup 3. Okay guys, moto EFI ini adalah moto legenda. Okay, bukan Yamaha legenda aja. Moto EFI ini adalah legenda juga pada zaman dahulu. Okay, siapa yang tak tahu moto EFI, moto Honda EFI, kira di zaman dahulu pernah menjuarai arena Cup 3. Okay, jadi sukan pemotoran bukan Y15 aja, bukannya LC175 ataupun RS150 saja yang bermain di atas Cup 3. Okay, bukan skuter NVX saja. Dahulu moto EFI juga pernah menjuarai Cup 3. Okay, seperti yang sahabat tengok ni. Okay, dia pernah menjuarai. Okay, memang ada lingan lah, kan? Memang mantul-lantun. Kalau sahabat tengok dia main angin kan, main belumba, masa dia belumba ni banyak, kira banyak ringan lah. Dia punya memang padu lah jentera EFI dahulu. Okay, jadi zaman dahulu mereka ni memang pemain-pemain Cup 3 memang modifikasi enjin untuk perlombaan. Okay, belumba lah dengan Chris, dengan legenda kan, Chris 110. Jadi zaman dahulu memang bersaing. Modenas, siapa yang tahu Modenas juga pernah bermain lah, belumba juga di atas Lita Cup 3. Okay, dia memang padu lah. Okay, dia EFI ni memang pernah menjuarai arena Cup 3, seperti yang sahabat lihat lah. Okay, modifikasi untuk memberikan pecutan yang padu pada pickup dan top speed. Kira pomen dulu memang macam gini ya. Siapa nak tahu resepi pomen dulu-dulu yang mana otai-otai lama-lama dulu, boleh lah tengok video Kinsidity. Okay, kira ilmu yang sedikit tadi Kinsidity kongsikan, semoga bermanfaat lah kepada sahabat-sahabat semua yang mana pengguna EFI Hard Power, Moto Dream, EFI Dream, Chris ke, W15 ke, moto apa-apa saja, kira boleh dimodifikasi dan gunakan pada tempat yang betul. Okay, kira bukan kita modifikasi turuk-turuk ni untuk main benda yang tak elok, tak boleh lah. Bawakan modifikasi tu untuk mempercepatkan lagi, mempercepatkan lagi daya pecutan di saat kita memotor kan, untuk mempercepatkan lagi kita sampai ke tempat kerja. Okay, bukan yang menyebabkan cepatnya kita ke alam barzah. Okay, gunakan mesin anda, jentera anda untuk ke arah kebaikan. Okay, okay. Jadi semoga yang Kinsidity kongsi ni memberi pengetahuan lah kepada sahabat-sahabat semua. Ingat, setting motor pastikan pakai barang yang betul dan setting pada pomen yang betul. Okay, okay. Zaman sekarang dah tak ada nak kata nak pandai motor kena buka bengkel sendiri. Kira tak ada bengkel pun boleh. Kan? Kita jangan gila harta sangat. Okay? Kita jangan fikir ke harta je. Ingat, kita akan kembali kepada Allah SWT. Kullu nafsin da'imatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Setakat ini saja perkongsian info daripada Kinsidity. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe dan like. Okay? Tanda sokongan padu sahabat-sahabat yang menonton. Okay? Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.